Kalau kamar dia ada ruangan tertutup. Apa? Ini desainnya di The Sims. Oh serius? Bapaknya yang punya BSI tapi dia nggak kuliah di BSI. Ini ruangan sesuatu yang berbeda dan rahasia sekali, Jone. Kalian akan lihat. Gue boleh tes. Masuk. Boleh. Back with me, Roy Ricardo, the most wanted rapper in Mereka bilang gua siapa. TV. Terima kasih buat Roy yang people udah like, comment, dan subscribe. Pasti share video ini ke teman-teman lu. Dan jangan lupa untuk subscribe juga channel gue, Roy Ricardo. Hari ini gue pengen kasih lihat ke Royal People rumah baru gue. Dan ini adalah kolam renang saya yang terbaru, John. Kalian lihat kan, ini semua saya beli dari uang binom. Halo, nama saya Roy Ricardo. Saya seorang trader profesional. Bukan uang YouTube, John. Dan kali ini gue pengen kasih lihat ke lu juga. Gue pengen bikin room tour garasi gue. Jadi gue punya mobil drift yang banyak, John. Bukan cuma garasi drift doang yang ngaku-ngaku sebagai king of drift Indonesia, tapi gue juga punya orangnya. Nih kalau gue cemburin gimana nih? Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Ini Sultan Jatiwaringin. Ini Jatiwaringin kan rumah lu? Enggak, masih Jakarta ini. Sorry banget. Wih, so, Jatiwaringin juga Jakarta Timur. Iya, pokoknya timur lah. Sultan apa nih? Kalimalang. Karena ini rumahnya di Kalimalang ya. Garasi drift ini ternyata tetangga gua. Abang lu mana? Hari ini kita akan bikin konten, kita akan geledah lagi garasi drift dan gua pengen bikin konten yang berbeda dari orang-orang yang sudah pernah geledah rumah lu dan garasi lu ya. Karena kita mau geledah kamar Ziko. Oh, kamar dia juga dong sekalian. Kamar lu juga. Kamar gua enggak ada. Enggak ada. Karena dia pindah. Ada tapi kamar. Gua pengen lihat ada itunya enggak? Apa tuh? Kondom. Minta kondomnya dong, kebelet nih. Oh, enggak ada. Enggak ada. Kalau kamar dia ada ruangan tertutup. Apa? Ruangan tersembunyinya. Oh gitu. Serius? Buat apa ya? Ntar lu lihat aja. Enggak ada. Oke, kalau gitu jangan lupa like, comment, subscribe, pasti share video ini ke teman-teman lo. Kita kemana dulu, kok? Bebas, mau garasi dulu, mau rumah dulu. Bebas, rumah dulu ya. Rumah dulu. Oke, let's go. Gerak. Ini sebenarnya nggak ada spesialnya ya, tipikal kamar biasa. Yang spesial sebenarnya yang kalau misal kita lihat, udah lama nggak dibuka jadinya. Ya gini ya. Oh, pemandangannya viewnya langsung garasi ya. Jadi kalau ada maling lu bisa tahu. Iya. Bukan gitu juga. Oh, bukan gitu ya? Gimana? Oh, lu bisa. Kadang pagi-pagi gitu, gue buka full. Pas gue masih tinggal di sini, ya enak aja sambil ngapain di sini, sambil ngerjain sesuatu. Viewnya ya, view-nya enak langsung. Sih. Duduk kayak begini, depan sini laptop misalkan kan, kopi ya kan, saat. Wah, depan nih, gitu. Mobil-mobil drift semua ya kan. Cuma ya sekarang, karena gue nggak pernah udah nggak tinggal di sini lagi, ya ini nggak pernah dipakai. Oke. Dari kapan lo nggak tinggal di sini? Udah sekitar hampir 2 tahun. Ya. Hampir 2 tahun. Oh, itu bisa sendiri tuh? Ya, itu yang ada fitur. Ini tempat nyantai kan? Ya. Ada TV, living room kecil. Karena ini kamar sebenarnya udah nggak dipakai ya? Udah nggak dipakai. Jadi ya udah. Sekarang siapa yang boleh tidur di sini? Boleh gak sih sama anak gue kalau kalau lagi kesini ya? Lagi kesini gue tetap tidur sini kalau misalnya lagi nginap. Oke. Okay. Ya seminggu sekali lah. Ini kamar mandi tujuannya ya? Kamar mandi juga kayak hotel tuh ya. Ini kalau main The Sims kalian pasti begini. Iya. Ini mengingatkan gue waktu SD main The Sims kayak begini. Beginian dong gue satu hari loh. Dekor The Sims itu satu harian gak? Iya ini gue desainnya di The Sims. Oh serius? Enggak. Wajar. Anjing gue dikerjain bangke. Oke kita lanjut lagi.
lanjut ke kamar Ziko. Fit, gua mungkin nemenin sampai sini doang. Lu kemana? Pasti ada kegiatan. Waduh, ada project apa lagi? Biasa, mobil lagi. Mobil apa? Ada deh. Nah, ada rahasia berarti. Sip, thank you Mas Robert. Thank you ya, Bo. Thank you ya. Oke, okay, thank you semuanya. Sukses terus ya. Biar cabut. Oke. Panika! 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 Panika, mantap guys. Isu mana nih, Go? Kita sekarang kamar gue, Mas. Waduh. Ini rumah. Hah? Karena Dipo dan Bimo tuh kedua kakak gue pada pindah rumah, yang sisa gue bertiga, Mas. Lu, bokap, nyokap. Nyokap. Jadi, serius? Sepi banget. Sepi nih. Banget dong. Nih. Anjir bisa main tak umpet nih. Ini rumah gede banget, Jon. Sekitar 4000 meter persegi. Enggak salah. Kamar gue di sana. Gimana kamar lu? Ini main biliar? Main biliar. Apa tempatnya edit nih? Ini tadi tempat biliar jadi tempat bareng-bareng. Enggak pernah dimain ya? Enggak pernah. Ini kamar Dipo yang dulu. Ini kamar Dipo. Ini kamar gue yang dulu. Ini kamar lo yang dulu. Sekarang jadi gudang. Sekarang jadi gudang nyokap gue. Oke. Ini dulu kamar Dipo juga. Jadi gue dapat bekas. Lu pindah kamar Dipo. Pindah kamar Dipo. Wow, ini dia. Ini gundang apa nih? Unicorn. Yang paling menurut lu mantap yang mana? Ini. Kenapa? Ini gue bikin 2 hari. Dua hari. Yang lain berapa hari? Ini mah paling berapa jam doang. Ini yang paling gedenya soalnya. Dalam-dalamnya tuh detail gitu, ada kabel-kabelnya. Ini kalau Gundam tuh keren atau enggaknya dilihat dari mana sih? Ya selera sih ya. Cuman betapa sulitnya bikinnya aja sih. Beli di Indo ada nih? Detail. Beli di Indo. Ada ya? Gue gak gitu ngerti Gundam nih. Ini bisa, oh ini ada tempat duduknya ya? Ini gak sakit pantatnya dudukin gini? Ini Gundamnya John ya? Main lah. Waduh. Serunya di mana lu main Gundam gue tanya? Ya udah enggak, kalau udah kayak gini enggak seru. Pas bikinnya yang seru. Oh, ngerakitnya ya? Iya. Gue biasanya kan gue puasa bingung mau ngapain, Mas. Main Gundam. Enggak bisa, akhirnya ngerakit Gundam ya jadi. Ini seharian yang ini. Dua hari ya? Dua hari. Buat killing time aja ya main Gundam. Semua nih ngerakit sendiri. Ngerakit sendiri. Nah, ini gue tempered glass gue. Tempered glass nih berapa banyak yang mecah. Nah. Ini kalau lagi kesel lu banting handphone ya. Ini udah enggak dipakai nih. Rabu presentasi civic, presentasi matematika. Ini semester 1. Civic tuh apa? Civic tuh PPKN. Gua kira Grand Civic maksudnya. Oh PPKN. Lu fakultas apa sih? Gua bisnis. Bisnis di Prasbul. Bapaknya yang punya BSI tapi dia enggak kuliah di BSI. Ya gimana? Gini Mas, ada konsepnya. Jadi gimana? Lu harus klarifikasi nih. Kenapa lu enggak kuliah di BSI? Benchmarking tuh ibaratnya ada kompetitornya. Uh-huh. Gue masuk ke dalamnya, gue lihat isinya tuh gimana. Nanti gue terapin di BSI. Duh. Kuliah? BSI aja. Lu sering cekin gak sih dulu? Sering lah. Pertanyaan ini juga sering banget. Kenapa lu gak kuliah di BSI? Iya kan. Tapi mungkin logikanya gini, kalau dia kuliah di BSI pasti semua dosen kasih nilai A. Nah itu dia. Ya kan? Bener banget. Takut dipecat kayaknya cuman dosen-dosen kalau dia kuliah di BSI. Oh, gua 8 semester enggak masuk pun juga. Absen penuh. lu suka ini ya? Nih, ada ini ya nih. Pesawat. Kenapa lu jadi bisnis? Kenapa lu enggak jadi pilot aja? Karena ya, takut terbang. Enggak juga sih, karena ini dulu gua pas SD suka pesawat, pas mulai SMP suka mobil. Oh. Sempet ada waktu kecil pengen jadi ini enggak? Pilot? Enggak sih. Enggak. Cuman suka miniatur doang maskapai aja. Gitu. Oh. Nah, di ruangan yang Dipo bilang itu belakang, Mas. Ruangan ini. Tertutup. Ini ruangan sesuatu yang berbeda dan rahasia sekali, Jon. Kalian akan lihat. Ini ruangan tertutup ya? Ruangan tertutup. Kenapa tertutup? Enggak tahu gua. Dapat kan kayak gini. Bukan kamar Dipo. Kasir gini. Ya aman sih kalau ada apa-apa. Ya. Ini udah berapa nih? Gak ada. Korban. Gak ada. Sebagai laki-laki sejati. Gak ada. Malu. Emang gak ada. Coba. Kita cium dulu kasurnya. Oh, masih normal. Baru cuci. Bau laundry. Ini tempat tidur dulu di sini ya. Tempat tidur di sini. Oke. Okay. Masih single gitu. Gak ada ruang rahasia lagi nih. Ini. Oh, baju. Yang sebelah sini. Ini ruang rahasia nih. Serius? Cuma ada kropos jadi sebenarnya nembus ke belakang. Gila. Ini ada
Banyak banget John, ada emas. Isi emas. Biar rampok datang ke sini. Tapi rampok ke sini juga nyasar John, pasti. Iyalah. Ada satpam kan depan. Ada satpam. Jadi aman. Oh, ini ngedit di sini enggak pernah ya? Enggak pernah. Enggak dapat feel ya? Enggak. Ini cuma buat tidur doang, gua keseharian di garasi. Lu bangun pagi biasanya jam berapa? Jam 7 jam 8. Udah bangun? Udah bangun. Wah, hebat. Jam 7 jam 8 langsung ke garasi. Langsung mandi, kuliah di garasi. Mau lihat garasi, Mas? Ayo, kita ke garasi deh. Let's go. Yang paling lu cinta mobil lu mana? Ini mobil legend juga nih. Harganya udah goib setahu gua nih. Goib banget harganya. Padahal mobil tua ya. Ini mobil andalan gua, Silvia S15. Udah goib juga harganya, Mas. Lu belajar mobil gini otodidak atau ikut kursus sih? Tips buat yang baru belajar ngedrift apa? Piala yang paling berkesan mana tuh? Gua sering lihat ada bayangan lewat itu udah biasa. Udah biasa. Udah biasa. Serius?